Indonesia merupakan salah satu penghasil kopi terbesar di dunia setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia. Berdasarkan data Kementerian Pertanian pada tahun 2018, produksi kopi di Indonesia mencapai 636 ribu ton, sementara area lahan perkebunan kopi di Indonesia berada di daerah dataran rendah, dengan jumlah total luas lahan kopi adalah 1.259,136 hektar. Namun, jika melihat data jumlah produksi dan luas lahan yang dimiliki Indonesia, terdapat indikasi bahwa tingkat produktivitas kita masih rendah, yaitu hanya berkisar 731 kg per hektar. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu ya, agar bersama kita terus berbagi info menarik seputar dunia pertanian. Enggak salah nanti ya. Cacing jadi raja. Alangkah cepetnya. Kalau saya bingung nih. Super tapi jauh ya guys. Main di Astua. Bukan sambungan baru ya. Pas aja denger yang panjang. Oh, beda batang. Hmm.
ini Jar. Buang aja bahannya. Balik kok. Belum ya. Bangun. Maksudnya bahannya aja dibuangin. Nah, sip. Kan terang.